Oke teman-teman, kali ini saya ada di kandang sapinya Cak Ilham yang ada di Wonokerto, Kecamatan Bantur. Nih, stok terbaru hari ini ada 15 ekor nih yang terbaru ya. Buat teman-teman nanti buat yang mau beli sapi bisa datang langsung ke lokasi ke Wonokerto, Kecamatan Bantur. Nih, yang datang ini pedet-pedetan ini ya. Yang pedet-pedetan. Ini masih proses pemandian. Untuk yang mau tanya harga atau nanti bisa dicek di review ya, atau bisa langsung dihubungi nomornya Cak Ilham. Ini kita akan lihat dari sebelah sini dulu. Ada limusin, ini limusin. Umur sekitar 6-7 bulan. Ini seperti ini untuk bagian belakang. Ini belum selesai dimandikan ya. Nih, sudah agak semok nih. Belum selesai mandikan, badannya panjang. Ini untuk kakinya, kaki belakang. Oh, limusinan ya ini. Kali ini ada lagi nih pegonan, pegonan hitam. Ini pegonan ini juga umur sekitar mungkin 7-8 bulan. Untuk bagian belakang, ini belum terlalu semok. Ini contoh saya untuk buat teman-teman yang mau lebih besar lagi seperti ini. Nah, ini ada limusin, ini agak kriwul, ini juga belum selesai mandi. Nih untuk tanduk ini nggak ada tanduk gundur, tapi bulunya agak kriwul. Untuk kakinya bisa dinilai sendiri ya buat teman-teman. Ini ada limusin lagi, ini agak kecilan, umur mungkin sekitar 4-5 bulanan seperti ini. Ini ada tanduk putihnya depan. Nih untuk kaki-kakinya. Lima belas ekor nih. Ini ada limusin lagi, ini juga masih di proses pemandian. Ini agak kecilan, 4 bulanan, tapi sudah agak cemok seperti ini. 4 bulan. Nih cara mencucinya mungkin dibasahi dulu ya tadi ya. Dibasahi dulu langsung dikasih sabun seperti ini. Yang sebelah sini tadi ada simental, ini ada simental. Ini saya belum ketemu sama betina ini. Nanti betina sebelah sana. Ada simental ini. Sekitar 4-5 bulanan. Nah ini ada sapi hitam lagi, ini yang kemarin ya. Ini sapi hitam agak kurusan. Ini bisa dibilang kayak buruan, kayak sapi buruan seperti ini. Sebelah sini ada 2 ekor. Ini mungkin sisa kemarin. 2 ekor limusin cross. Limusin cross. Kita lihat di sebelah sana. Kita lihat di bagian sebelah sana ya. Ini masih agak sepi di sini. Sebelah sini ada limusin. Nah, ini limusin. Wah, ganteng. Ini untuk tanduknya belum terlalu panjang. Untuk badannya ini panjang. Sudah semok. Nih. Ini untuk bagian belakang. Jantan ya ini. Jantan lagi. Ini ada limusin lagi, ini sudah agak besar. Agak besar limusin. Ini umur sekitar 7-8 bulan, 7 bulanan. 7 bulan seperti ini. Limusin. Ini ada juga banyak yang limusin ini, jantan-jantan semua. Kali ini itu yang betina. Kali ini ya juga jantan. Ada limusinan jantan. Yang ini ada betina jenis proses pemandian. Berarti betinanya cuma 1 ekor nih kayaknya ya. Betina hanya 1 ekor. Ini buat teman-teman yang mau beli sapi bisa datang langsung ya ke Wonokerto, Kecamatan Bantur, di agen sapinya di kandang sapinya Cak Ilham. Ini proses langsung dimandikan, nanti langsung kelihatan ini. Ini yang hitam ini agak bandel.
proses pemandian. Ada 15 ekor. Ini habis dikasih sabun, ini langsung dibersihkan, ini gampang sekali. Kalau beras ini ada simental, ini simental jantan. Ini kayak yang kemarin ya, simental jantan. Udah laku apa belum? Ini belum tahu saya. Saya ingin juga. Buat teman-teman nanti yang mau beli simental seperti ini, bisa langsung dihubungi nomornya Cak Ilham. Ini masih terus proses pemandian. Ini yang paling super sebelah sini ya, ada limusin itu atau pegonatri, ini juga paling super. Wah, ini ada kiriman sedap ya. Langsung melepet apa? Cekap nai. Ya, ini full sukat. Dimang diangkat, langsung masuk ke kandang. Nah ini buat teman-teman yang mau beli sapi ke sini atau besok bisa, ini langsung dibawa ke pasar sapi Gondalegi ya. Biasanya sama Cak Ilham dibawa ke pasar sapi Gondalegi, bisa dibeli atau bisa dilihat di pasar sapi Gondalegi. Itu kalau lapaknya Cak Ilham sama Cak Suster itu bagian apa ya, arah depan langsung langsung ke kiri. Nah, awal masuk langsung di sebelah kiri ya. Ini lagi proses pemandian ini. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah like video saya, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe ini, dan jangan lupa bunyikan lonceng. Ini kali ini buat yang mau tanya-tanya bisa nanti langsung ke WA-nya Cak Ilham atau bisa langsung di kolom komentar saya. Kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.